Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Itu dia sedutan lagu daripada Nicky Adila. I mean, siapa yang tak kenal Nicky Adila? Nicky Adila sangat-sangat famous pada tahun 90-an dulu. Dia famous kat Singapore, Brunei, Malaysia, Indonesia, of course, negara kelahiran dia. So, hari ni aku nak cerita sikit pasal Nicky Adila ataupun arwah lah arwah Nicky Adila, yang mana ketika itu dia adalah seorang yang sangat-sangat orang minat sampai ke hari ini. Sebelum tu, aku nak cakap kat korang, kalau korang belum subscribe YouTube channel aku, please subscribe now, tekan butang notifikasi supaya korang dapat tahu aku upload video baru. Okay guys, macam mana aku boleh minat dengan lagu-lagu arwah Nicky Adila? Sebenarnya, Nicky Adila dia lahir dulu sebab time tu aku masih dalam darjah 1, darjah 2, lebih kurang macam tu lah. Okay? So, the reason why aku tahu sedikit adalah arwah ayah aku selalu dengar lagu-lagu Nicky Adila ketika itu. So, sampai sekarang lah aku masih ingat lagu-lagu Nicky Adila. Lagu-lagu dia memang sangat-sangat menjiwai daripada lirik yang mendalam, you know, dari lirik yang ada maksud dia. So, dia Nicky Adila ni dia memang satu perwatakan yang sangat diminati pada tahun 90-an ketika itu, yang mana orang-orang di Indonesia, Singapore, Malaysia time tu memang sangat-sangat suka dengan Nicky Adila punya suara dia. Suara dia ni macam Ella guys. Suara dia macam Ella sedikit, tapi dia macam rock-rock lah. Suara dia tu macam rock-rock kan. So, lagu-lagu yang dibawakan Nicky Adila ni adalah lagu-lagu yang jenis lagu-lagu yang berkaitan dengan cinta, you know. Lagu-lagu yang berkaitan dengan sedikit family pun ada juga. Dan kalau korang nak tahu juga, nama sebenar Nicky Adila adalah Raden Rara Nicky Ratnadila. Dilahirkan 27 Disember tahun 1975. Dia meninggal pada tahun 1995, 16 Mac. Itulah lebih kurang dalam 20 lebih 26 tahun macam tu. Correct me if I'm wrong. Kalau korang nak tahu juga, Nicky Adila pernah berlakon dalam drama sinetron di Indonesia. Ketika itu memang dia sangat-sangat famous. Semua orang nakkan dia jadi idola. Semua orang nakkan dia jadi apa yang berada di dalam kaca TV. Semua orang nakkan dia time tu. Dan sewaktu tengah memuncak kejayaan tu, ada berita yang tidak kurang enaklah kalau kita nak dengar, iaitu dia accident kemalangan jalan raya, yang mana ketika itu dia dalam umur 19 tahun. Correct me if I'm wrong. Ketika itu memang sangat-sangat muda lagi. Dia accident di kat Bandung kot rasa ku. Kat Bandung atau Jakarta, something like that. Aku pun tak sure sangat. Dia meninggal kat situ juga guys. Dia meninggal kat situ juga disebabkan kepala dia mengalami pendarahan yang sangat-sangat teruk. So, dia meninggal ketika itu. Memang tak boleh nak selamatkan lah. Dan ketika itu juga, ramai fan-fan kat Brunei, Malaysia, Indonesia memang sangat-sangat sedih dengan berita pemergian arwah Nicky Adila. So, kita tak boleh nak buat macam mana dah. Kan? Dan aku nak beritahu kat korang, sebenarnya Nicky Adila pernah datang ke Malaysia. Jom kita tengok. Dan seterusnya pada pagi ini, terima kasih Bu Cap. 19 tahun berasal dari Bandung, Jakarta. Tapi kalau cerita sikit, aku pernah ini. Pertama kali datang ke Kuala Lumpur, perasaan mungkin pertama kali sudah turun pesawat ke Bandara Kuala Lumpur. Ya, saya sangat senang sekali. Soalnya saya baru pertama kali ke sini dan ternyata di sini orang-orangnya ramah. Kami pun bergembira karena kita dapat bersama kami pada pagi ini ya, di awal-awal itu. Dan bagaimana Nika adalah bapa dan beradik dalam keluarga Nika? Saya anak bungsu dari tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Mana ada bersama di sini? Ada. Ada di sini. Ada di rumah. Ada nonton tak agaknya? So itulah sedutan VT yang korang tengok tu, dia pernah datang ke TV3 time tu. Memang sangat-sangat memorable lah. Dan baru-baru ini kat Indonesia, kecoh pasal seorang gadis remaja yang muka dia seakan-akan macam Nicky Adila weh. Aku tengok pun macam serius lah kan. So memang satu-satu macam
Adakah Nika Dila lahirkan semula? I don't know. Mungkin dia ada kaitan dengan Nika Dila pun tidak sama sekali. Tapi ini adalah sesuatu yang apa? Keajaiban dunia ataupun keajaiban Tuhan yang Tuhan turunkan. You know, dia nak merindui sebab banyak fan-fan yang merindu akan Nika Dila. Bila munculnya si Amel ni, dia sedikit sebanyak dapat meredakan kerinduan terhadap arwah Nikki Adila. So hari ni aku dah react VT tu. Action. Memang muka dia, muka Amel ni memang macam sedikit Nikki Adila. Mata dia macam Nikki Adila eh. Sedikit sebanyak kita boleh mengubat rindu kita terhadap arwah Nikki Adila. Okay. Untuk pengetahuan korang, Nikki Adila ni dia muka dia tak make up pun lawa, memang cantik, dia natural beauty. So memang cantik. Kalau korang tengok kat muka apa Amel ni pula, muka dia memang ada natural beauty yang kau tak perlu nak make up too heavy sangat, you know. Muka dia memang ada karisma, memang ada beauty dia tu sendiri, okay. Boleh dikatakan 95% lah, dah dekat sama macam arwah Nikki Adila. I mean like, macam Amel ni pun dia tak boleh menyanyi sebenarnya, tapi raut wajah dia memang seakan-akan sama lah. So itu yang sangat-sangat wow. Cantik orang dia, cantik. Natural beauty. Ni tengah sesi fotografi ya. She's very very beautiful. Manis ya muka dia. Oh ni dalam apa, dia kena panggil dalam show eh. Ini sebiji ke? Ini macam sama ke tu? Okay guys, nasihat aku kepada Amel, kalau dia menonton ini, kami dari Malaysia ini, aku nak cakap ke Amel,
pedulikan apa orang cakap kepada awak. Orang netizen ni stoplah bully Amel. Dan aku ada juga lah baca artikel yang mana ada yang segelintir orang membuli Amel ni. Dia kata macam, ha tak samalah muka Nikadila ni, lagi cantik lah daripada Amel. Amel ni tak sama langsung, tak pandangnya ni. Stop bully, okay. So kita bukan nak jadikan Amel tu 100% macam Nikadila. Nikadila tak ada tempat, tak ada siapa pun yang boleh gantikan dia. Sebab dia memang sangat-sangat legend. Suara dia pun sedap, muka dia pun cantik. Tak ada siapa yang boleh gantikan yang original, okay. Apapun, lakukan yang terbaik lah si Amel ni. Harapkan, harap dia jaya satu hari nanti. So itu saja untuk video aku hari ni. Kalau korang suka dengan video aku, boleh subscribe dan tekan like dan komen di bawah. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.